Mbah Gemblung mengucapkan selamat menempuh hidup baru ya. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Pintu rezeki tetap dibukakan oleh Gusti Allah ya. Iya. Dan semoga nanti cepat dapat momongan. Amin amin Mbah Gemblung. Tetapi moga-moga ini tidak menjadi beban hidup saya ya. Iya iya. Semoga ini akan menjadi yang lebih baik. Iya. Dan itu rekan-rekan saya pasukan kata mohon di nanti dulu apa? Bentar, tak andani ya. Oh iya. Hidup sendiri itu kurang enak, enggak enak, lebih enak hidup berdua sama istri ya toh. Nek ono masalah bisa dipecahkan bersama. Bukan selamat menempuh beban baru. Enggak, jangan. Kamu tipe pesimis kayak gitu. Harus optimis ya. Siap, Bang. Ya, kudu siap. Uang kudu optimis ya, ra, Bro. Ya. Bener enggak? Ya. Bener ra kudu optimis toh? Bener, Mon. Ya, iya. Takoni Mbah wis wong ndi ngono lho sebengi-bengi rene napa ngono. Bengi-bengi kok kliran nang kene iki gawa apa ngono lho. Gawa pasir suwan ning mbek kuwi, Mbah. Oh, iki berarti nggo saka Merapi. Betul kuwi, Mbah. Ah, depone ndi? Paras Borobudur dibuka. Depone iki, Mbah, nggone iki wong sing dibuka iki ning ndi? Jupuke nang Ngori. Ngori iki kaline apa ya? Kaline napa, Mas? Kali Bebeng. Kali Bebeng. Ora tau. Nek iki lho Senowo atau Senowo. Wah, Senowo ki Senowo ya kene. Daerah Talun ya, kadang Talun. Ambil di sana. Kerja diniati ibadah supaya barokah. Ya toh? Siap. Ah, saya kok tak takon. Bojone piro? Kok bojone? Anake piro? Anakku siji. Ah, satu saja. Tambah lagi dong. Apa gagak? Nek sampean kepengen duwe anak piro, Bro? Ngopo sih? Mas yo ngopo minimal 3. Ah, ojo. Minim 11 lanang kabeh. Oh, ben iso kebentuk kesebelasan. Ketika bar kabeh. Ya. Eh, dongake iki, Bro. Ya. Anak lanang 11 kabeh. Engko ben dadi anu duwe kesebelasan apa? Nek ora yo 6 yo voli. Mbak Gemblong sudah makan? Oh, saya baru saja makan durian. Oh, durian. Saya disuguh sama sobat saya itu. Badan tapi, sehat. Alhamdulillah. Ini sehat. Banyak meriang. Ya. Saya lagi meriang. Nganten anyar kok meriang. Ayo merindukan kasih sayang. Apa apa apa? Apa. Meriang. Meriang merindukan kasih sayang. Nganten anyar deh. Lah iya. Ya, truknya pokoknya ini truk Merapinan, Mbah ini, Mbah. Oh, ini ya. Mau truk dijual ya? Ini, Mbah. Kok dijual gimana nih? Wah, ngawur nek nyontrong sak geleme dhewe. Sik. Ya ana Mbah mana? Hidup sama istri itu kan berarti dua karakter, dua pribadi. Iya, harus nek, dijadikan satu. Itu anu, apa harus kalau putus bisa saling ngomong gitu toh? Iya. Nek pas bojomu nesu-nesu kono aja ngimbangi nesu-nesu. Yeah. Kono kudu sing anu ya. Siap, Mbah Gemblung. Itu jadi ditanya Mbah Gemblung gitu. Cewek siapa itu Mbah Gemblung? Siapa itu ya? Siapa? Siapa? Ditanya Mbah Gemblung. Ya. Ya. Mungkin pulang. Oh iya, monggo. Iya. Salam buat Kyai Petro. Pasukan kata. Pasukan kata ya. Istilahnya. Nah, itu saja ngevlog Mbah Gemblung ya. Di dekat perempatan Seganan ya. Di desa wisata Tuk Songo. Borobudur. Makan dulu, Mbak Gemblung. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sehat? Ya. Alhamdulillah. Harus jaga kesehatan. Ye, harus jaga kesehatan. Ya, pakai masker. Masker, ye. Pokoknya stamina, cuci tangan, jaga jarak. Jaga jarak. Nah, kita juga harus jaga jarak iya. Karena kita bukan muhrim.